إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Kaum muslimun, jamaah salat Jumat, rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang Allah Rasulnya perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kembali khatib mengingatkan bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala adalah untuk menegakkan ubudiyah kepadanya, adalah untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Untuk itulah Allah ciptakan kita, untuk itulah Allah perintahkan kita, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun, aku tidak berharap rezeki dari mereka dan aku tidak meminta makan dari mereka. Innallahu warrazzaq dzul quwwatil matin, karena sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Kekuatan yang sangat kokoh. Allah tidak butuh kepada makhluk, Allah tidak butuh bantuan makhluknya, akan tetapi makhluklah yang sangat membutuhkan bantuan Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita berlatih, kita berjuang, kita mencucurkan keringat, menghabiskan dana untuk menegakkan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menegakkan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, adalah sebuah tujuan, adalah untuk demi sebuah tujuan yang sangat tinggi, yaitu agar Allah azza wa jalla memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah azza wa jalla memasukkan kita ke dalam surganya. Oleh karena itu Allah azza wa jalla menyebutkan di dalam Al-Quran banyak ayat motivasi, motivasi untuk agar kita mau beribadah kepada Allah dengan menyebutkan nikmat-nikmat surga, dengan menyebutkan banyak tentang penghuni-penghuni surga. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 28, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum
khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan sesungguhnya al-abrar, yaitu orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, karena kata al-bar bermula atau berasal dari kata al-bar, yaitu dataran yang luas. Berarti al-abrar adalah orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, luas melakukan kebaikan. Lafin na'im, benar-benar berada di dalam kenikmatan, yaitu di surga Allah Azza wa Jalla. Surga Allah adalah kenikmatan. Apapun, setiap detik, setiap menit yang lewat kepada penduduk surga, semuanya adalah kenikmatan. Tidak ada kesedihan, tidak ada kegundahan, tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan, alal araiki yang turun, di atas araik, yaitu dipan-dipan, dipan-dipan yang telah dihias, yang turun, mereka memandang, mereka melihat. Di sini Allah tidak menyebutkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang, akan tetapi semua yang mereka lihat, semua yang mereka pandang di dalam surga adalah kenikmatan, adalah kebahagiaan, kebahagiaan jasad, kebahagiaan ruh, apapun itu, kebun-kebun di surga, istri-istri di surga, pelayan-pelayan di surga, mata-mata air di surga, bidadari-bidadari di surga, semuanya adalah kenikmatan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kemana saja engkau melihat di surga itu, kemana saja kau arahkan pandanganmu di surga, kata Allah, na'iman wa mulkan kabira, engkau akan melihat kenikmatan dan mulkan kabira, dan kerajaan yang sangat besar. Jadi di surga, apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang, itu semua adalah kenikmatan, kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Tidak seperti di dunia, apa yang kita lihat membuat kita sedih, apa yang kita lihat membuat kita gelisah, apa yang kita lihat membuat kita kecewa. Tetapi tidak di surga, semua yang kita lihat menyenangkan, membahagiakan ruh dan jasad kita. Kemudian makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau melihat di wajah mereka nadrah, yaitu tanda kebahagiaan, cahaya kebahagiaan terpancar dari wajah mereka, menunjukkan mereka itu benar-benar merasakan kebahagiaan. Yusqawna min rahiqin makhtum, kata Allah, mereka diberi minum dari rahiq, yaitu khamar yang murni, khamar yang lezat, khamar yang tidak memabukkan. Kemudian khitamuhu misk, khamar yang mereka minum tersebut, apabila mereka minum akan mengeluarkan bau misk, yaitu bau wangi, bau wangi yang sedap, tidak seperti khamar di dunia yang mengeluarkan bau yang tidak enak. Wa mizajuhu min tasnim, kemudian Allah mengatakan wa mizajuhu min tasnim, khamar yang mereka minum tersebut tercampur dengan tasnim, khamar yang mereka minum itu dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Allah mengatakan aynan yashrabu bihal muqarrabun, yaitu tasnim adalah sebuah mata air yang mana muqarrabun meminumnya, yaitu muqarrabun, orang-orang yang Allah dekatkan, mereka minum dari mata air ini yang disebut dengan tasnim. Maka abrar tadi meminum khamar yang dicampur dengan tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh al-muqarrabun. Maka oleh karena itu di dalam ayat ini Allah menyebutkan dua tingkatan penghuni surga. Yang pertama adalah al-abrar, yang kedua adalah muqarrabun. Dan al-muqarrabun lebih tinggi derajatnya daripada al-abrar, karena al-abrar minum dari rahiq, khamar yang dicampur dengan tasnim. Akan tetapi al-muqarrabun, mereka minum tasnim murni, mereka minum tasnim yang tidak dicampur dengan apapun. Sehingga ulama mengatakan bahwasanya minuman yang diminum oleh al-muqarrabun itu lebih baik, lebih lezat dari minuman yang diminum oleh al-abrar, yaitu rahiq. Ini menunjukkan kelezatan yang diminum oleh muqarrabun lebih tinggi dari kelezatan yang diminum oleh al-abrar. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang lima surga ini,
Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu untuk nikmat surga tersebut, maka berlomba-lombalah kalian. Untuk meraih nikmat surga tersebut, maka berlomba-lombalah kalian. Maka ini dalil bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Maka hendaklah seseorang muslim, hendaklah seseorang hamba beramal sebanyak-banyaknya, berjuang, berusaha, berlomba-lomba untuk beramal sebanyak-banyaknya untuk meraih tingkat, untuk meraih derajat yang tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Tidak bermalas-malasan dalam beribadah, tidak bermalas-malasan dalam beramal. Dan Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan sebuah bab tentang bab kathratu turuqil khair, bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, banyaknya kebaikan-kebaikan yang bisa diperbuat, yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi 'alaihi shadaqah, kullu yawmin tatluhu fihi syams." Setiap tulang, setiap persendian dari seorang hamba wajib ditunaikan sedekahnya setiap matahari terbit. Qala ta'dilu bainatnaini shadaqah, mendamaikan dua orang adalah sedekah, merupakan kebaikan. Wa tu'innur rajula fi dabatihi fatahmilhu 'alayya aw tarfa'u lahu 'alayya mata'ahu shadaqah. Menolong seseorang untuk naik kendaraannya atau menolong seseorang untuk menaikkan barang-barang di atas kendaraannya, itu merupakan sedekah, itu merupakan kebaikan. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kalimat yang baik, sebuah ucapan yang baik, sebuah nasihat yang baik, itu merupakan sedekah, itu merupakan suatu kebaikan. Wa kullu khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah, dan langkah menuju masjid itu merupakan sedekah, merupakan kebaikan. Wa tumitul adha 'ala tariqi shadaqah, dan menghilangkan gangguan dari jalan, menghilangkan gangguan, apapun gangguan dari jalan, sampah, duri yang membahayakan orang lain, itu merupakan sedekah, itu merupakan kebaikan. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Adi bin Hatim, Rasulullah SAW bersabda, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ittaqullah walau bisyikkit tamrah, ittaqullah walau bisyikkit tamrah." Bebaskanlah, jauhilah neraka walaupun dengan bersedekah setengah buah kurma. Kecil, akan tapi itu merupakan kebaikan, kebaikan yang bisa menyelamatkan orang dari neraka. Kemudian di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Janganlah engkau meremehkan sebuah kebaikan sedikit apapun, apapun itu, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Maka oleh karena itu, wahai kaum muslimin rahimakumullah, maka kita memperlomba, mari kita memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh sebanyak mungkin, agar Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surga yang tinggi. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan di antara jalan agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla, yaitu as-sidqu, yaitu berbuat jujur, berkata jujur, yaitu kejujuran. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi," wajib atas kalian untuk berbuat jujur. "Fa inna sidqa yahdi ilal barri," karena kejujuran akan membawa seorang kepada bir, yaitu perbuatan baik, kebajikan. "Wa innal birra yahdi ila jannah," dan kebajikan tersebut akan membawanya kepada surga. "Wa ma yazallu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan," dan jika seseorang senantiasa
jujur dan selalu berusaha untuk jujur, maka akan dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai siddiq, yaitu orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, dan jauhilah al kadhib, yaitu bohong dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta, bohong itu bisa membawa seorang kepada fujur, dosa-dosa. Wal wa in wa innal fujura yahdi ilal nar, dan fujur tadi, dosa-dosa tadi, maksiat tadi bisa membawa seseorang ke dalam neraka. Wa ma yazallu ar-rajulu yakdhibu wa yadharru al-kadhiba hatta yuktabu indallah kadzdzaban, dan jika seseorang selalu berbuat dusta dan dia berusaha untuk melakukan kedustaan, maka Allah akan menulis di sisinya dia sebagai seorang kadzdzab, seorang pendusta. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan melarang. Nabi memerintahkan untuk jujur, alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk jujur, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam niat. Kemudian Nabi melarang, wa iyyakum al-kadhiba, dan tinggalkanlah, jauhilah al-kadhib, bohong, dusta, baik itu perkataan yang bohong maupun perbuatan yang bohong, membolak-balikkan fakta, mencontek, menipu, itu semua adalah kadhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kemudian jemaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengamalkan apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Kemudian pada hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dampak dari kejujuran dan dampak dari perbuatan dusta. Yang pertama, dampak dari kejujuran, beliau mengatakan, fa inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya sidqa, kejujuran tadi akan membawa seseorang kepada al bir, yaitu perbuatan baik, kebajikan. Karena fitrah atau tabiat orang yang jujur selalu akan mengarahkannya kepada ketaatan, kepada kebaikan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketaatan, kebaikan orang tersebut, yahdi ilal jannah, akan membawanya ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebaliknya, Nabi mengabarkan dampak perbuatan dusta atau dosa, perbuatan dusta atau kadhib. Nabi mengatakan, yahdi ilal fujur, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta, bohong tadi, akan membawa seseorang kepada fujur, yaitu mukhalafatu amrillah, maksiat, dosa, dosa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dusta akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka, sedangkan jujur akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Itulah yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini, membenarkan sepenuh hati apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di akhir Nabi mengabarkan keadaan orang yang jujur, keadaan orang yang dusta. Nabi mengatakan, "Wa ma yazallu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Dan jika seorang tersebut selalu berbuat jujur dan dia berusaha untuk jujur, maka dia akan ditulis di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang siddiq, seorang yang dusta. Kemudian, "Wa ma yazallu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban." Dan jika dia selalu berbuat dusta, selalu berkata bohong, maka Allah akan menulis di sisinya sebagai seseorang yang kedap, seseorang yang pendusta. Maka jamaah rahimakumullah, itulah kesudahan orang yang jujur, yaitu Allah akan mengumpulkan dia nantinya bersama orang-orang siddiq, dan kesudahan orang-orang yang dusta, Allah akan mengumpulkannya nantinya bersama orang-orang yang kedip. Jamaah rahimakumullah, maka pilihlah jalan kejujuran dan tinggalkanlah segala bentuk kebohongan dan kedustaan. Yakinlah dengan kejujuran yang kita lakukan, yang kita berusaha untuk berlaku jujur, maka ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla.
simaklah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyar man lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahu ma fi bay'ihima wa in kadama wa kadaba muhiqat barakatu bay'ihima. Nabi SAW bersabda, sungguhnya jual beli itu ada khiyar diantaranya selama mereka belum berpisah. Apabila antara penjual dan pembeli jujur dan mau untuk menjelaskan, maka Allah akan berkahi jual beli mereka. Dan apabila mereka mendustakan, mereka bohong dan menyembunyikan, maka akan dihilangkanlah keberkahan dari jual beli mereka. Maka ini berlaku untuk semua keadaan, ini berlaku untuk semua hal. Karena kejujuran itu akan membawa kepada keberkahan. Sebaliknya, dusta, bohong itu akan menghilangkan bentuk keberkahan. Kemudian jamaah rahimakumullah, terakhir kita tutup khutbah ini dengan firman Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala Allahu hadha yawmun yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim radhiyallahu anhum maradu'an radhiyallahu anhum maradu'an dzalikal fawzul azim. Allah Azza wa Jalla berfirman, inilah hari yang mana orang-orang yang jujur bermanfaat kejujuran mereka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya, di bawah taman-tamannya, di bawah istana-istananya sungai. Mereka kekal di dalam surga tersebut selama-lamanya. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Itulah kemenangan yang besar. Surah Al-Maidah ayat 199, 119. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hari Jumat disunnahkan untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna min 'ibadika as-sadiqin. Allahumma ij'alna min 'ibadika as-sadiqin. Allahumma ij'alna min 'ibadika as-sadiqin. Allahumma waffiqna lis-sidqi fil hali wal ma'al. Allahumma waffiqna lis-sidqi fil hali wal ma'al. Allahumma waffiqna lis-sidqi fil hali wal ma'al. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma waffiq wali amrina bitawfiqika wa ayyidhu bi ta'yidika warzuqhu bi tanatas salihah wajnibhu bi tanatas su'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.